Polsek Pasar Morobungo membekuk 4 pelaku pencurian bumbu dapur merica merek Ladaku yang melakukan aksinya dengan membobol gudang milik PT Alam Jaya Wira Sentosa di Jalan Lintas Sumatera Kilometer 9 Sungai Mengkuang, Kabupaten Bungo beberapa hari lalu. Komplotan ini beraksi dengan membobol atap gudang. Pihak perusahaan mengaku kehilangan 30 dus merica dengan kerugian mencapai 14 juta rupiah. Kapolsek Pasar Morobungo Ibtu Ivan Rifai mengatakan 4 orang yang diamankan diantaranya Arianto Adi Syaputra, pelaku yang membobol gudang, Guntur yang mendistribusikan ke penadah, sedangkan 2 orang lagi Hasan Basri dan Fernandes sebagai penadah. Selain mengamankan keempat pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa 85 dus merica merek Ladaku dengan rincian 54 didapatkan dari Fernandes dan 31 pak dari Hasan Basri. Para tersangka tidak berhenti sampai di sini. Pihak Polsek Pasar Morobungo mengatakan masih memburu satu pelaku lagi berinisial H yang membantu Arianto mencuri dari PT Alam Jaya. Para pelaku akan dijerat dengan pasal yang berbeda. Pelaku bahwa pelaku bersama-sama dengan salah satu berinisial H yang masih kita kejar karena di H itu merupakan kawannya daripada pelaku pencurian itu sendiri. Arif Rizal, Jambi TV.